Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was'adat fi daril dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu bi jami'il jihadi wal milad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwali wal afat wa min syarril hayati wa syarril mamati wa liyal hasanati wa qadhiyal hajat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi sidarain amin. Gosip halaman 34. Gosip artinya merampas. Merampas secara paksa atau kada berpedahan, yaitu mengambil harta orang lain secara terang-terangan dengan tidak mendapat izin dari yang punya. Nah, ampunnya kada ada majini. Nah, lalu kita mengambil atau menggunakan atau model kaya meminjam tapi tanpa seizin yang si pemiliknya. Nah, sekalipun ia itu tadi berniat akan mengembalikannya kepadanya. Nah, walaupun ia berniat hendak mengembalikan tapi kada bepadah, maka disebut gosop narannya itu merampas. Maka hukumnya itu haram. Nah, dalam kurung disitu pinjam kekerasan. Nah, hukumnya itu haram. Jadi gosop ini macam-macam bentuknya. Bisa bentuk berupa barang, bisa berupa jasa, bisa berupa macam-macam. Yang jelas apapun, baik itu bendanya ataupun manfaatnya kita ambil tanpa seizin pemiliknya disebut merampas atau gasap, maka hukumnya haram. Walaupun kita kada berniat hendak mengambil sekaligus tuh kada berniat pinjam aja, karena bila bertemuan bapadahal ampunnya aja kan belum bertemuan. Nah, tetap ini disebut gasap. Nah, misal contoh gasap lagi lah yang kita kada merasa tuh, hari hujan lebat singgahai di halaman rumah orang, umpat benaung di pelatar orang, kada beijin orang pun rumah, gosip juga itu. Kada mengambil manfaat tanpa seizin ampun rumah, haram hukumnya. Apalagi sambil menjenguk dalam nih, ngobapan itu aja makinnya, itu dubul haramnya. Jadi atau misalnya kita nih misalnya, ini warung soto, ini warung sate, kita hendak singgah ke warung sate, hendak bertukar di warung sate nih, makan sate. Tapi mobil kita atau kendaraan kita singgahnya di halaman warung soto. Nah, singgahnya di halaman warung soto nih tuh. Jadi himung sudah ampun warung soto nih, sekalinya kita ke warung sate. Nah, maandak parkirnya itu nah di tempat bukan warung sate, sedangkan kita ke warung sate, gasap juga ini, haram hukumnya. Hati-hati nih tuh. Jadi yang mana kita ambil tujuan, di situ kita memparkir. Kada boleh memparkir di halaman yang lain tujuan kita di situ, termasuk gasap namanya. Dosa kada kerasaan nih, itu hukumnya haram. Handak baudu dilihat sandal siapa inilah aja. Handak memakai sandal seorang hanyar yang sandal kulit. Cari ya sandal capal, amun betulisan untuk umum ada bapak. Ini kada betulisan. Sandal siapa nih tuh pakai gosap juga nih tuh, asal memakai aja ada boleh, asal memakai aja, kecuali aja panitia masjid mah ada akan untung sagan baudu. Nah, walaupun kita kada berniat mengambil, meminjam aja tetap dihukumi gosap. Pintangan mana dosanya kada boleh di situ, kada minta izin. Hari hujan hendak bulik ada payung, pakai aja dulu. Tapi kada bepadah, siapa ampunnya? Anak bepadah kada tahu, gosap juga. Nah, jadi gosap ini umum benar, banyak benar. Bisa pintangan bendanya yang kita ambil atau manfaatnya.
Nah, bila kada berizin lawan ampunnya disebut ghasab dan hukumnya haram. Siapa melakukan yang demikian itu, maka wajib ia mengembalikannya kepada yang punya situ saini. Nah, walaupunnya kada berniat mengambil. Dan jika binasa bendanya, payung dipakai, kita kada tahu siapa ampunnya pakai, sekalinya rusak, maka wajib menggantikannya. Nah, mun rusak napa kah? Masuk minjam pulpen kada bapadah gosop, minjam tas kada bapadah gosop, napa aja tuh umum benar. Maka ternyata yang kita pinjam ini binasa, maka kita wajib menggantikannya. Beda kalau kita bapadah minjam, ampunnya maijini, sekalinya yang barang yang kita pinjam ini binasa, rusak, tanpa ada unsur kesengajaan, kita yang meminjam kada wajib mengganti. Karena tuh kada urusan model kayak apa jurang nih, kada bersengajaan itu, nah kada apa-apa. Nah, beda kalau bersengaja. Kalau yang ini bang, kalau gesep ini kada berizin bang, jadi mau kada mau wajib mengganti. Wajib ia mengembalikan kepada yang punya, dan jika binasa bendanya, wajibnya menggantikannya dengan seumpamanya. Nah. Atau harganya, jadi bisa barangnya yang kita tukarakan, kita ganti berupa barang yang sama, atau berapa harganya, harganya dijulung, hendak mengganti bendanya nintuh, itu caranya bisa nangka itu. Jika tidak didapat seumpamanya, nah jadi mengkada didapat seumpamanya harganya, sebab menukar barang nangka itu kada ada orang berjual. Kenang-kenangan waktu di Kutub Utara, kawan kita tuh biasa kita pakai payungnya, betulisan Kutub Utara, payungnya itu kada ada orang berjual kayak itu. Cakalnya rusak kita pakai, kita kada bapadah meminjam, wajib kita mengganti dengan harga semisal. Nah, itu. Dan jika ia merampas baju, pulang inilah. Jika ia merampas baju, maka dipakainya wajib ia mengembalikannya dan membayar siwanya. Nah, pakai baju ampun kawan kada babadahan. Baju sampat dipakai 2 hari, wajib boleh kan bayari siwa 2 hari nintu. Nah, itu caranya. Sepatu kaitu juga bayari siwanya. Ini amunnya kawannya tadi menuntut. Amun kawannya kada menuntut, kada apa-apa itu, kada masalah. Nah, dan membayar kekurangan harganya sebab dipakainya. Oh, sakalinya lusut baju orang, nah kekurangannya itu dibayar tuh. Nah, tetapi ada pengecualian lah. Mun kawan kayak ini pang kita tuh nah. Tetapi jika ia mengambil benda kepunyaan kawan dengan tidak izin si kawan, dan jika diketahuinya oleh yang kawan akan yang demikian itu bahwa akan ridhonya, maka tidaklah haram. Nah, ini yang bagus. Karena kawan itu jangan bersalam bapadah. Ada sendal kawan pakai. Tapi kita tahu kawan kita ini memang sudah mengizini aja juga. Bahkan dia berucap, punya apa yang ada di rumah ini pakai-pakai aja, nang aja, kata bapak aja. Nah, apa di rumah ini pakai aja ya, lalu bini kawan dia nah itu lain lagi kisahnya, hanya barang yang di rumah ini apa aja pakai, punya ada hintalo hantup, ada nasi hantup, punya jangan berselang bapak dah, ada bapak makan aja situ, sambar-sambar situ, jadi itu misal lah, itu yang bagus kayak itu naran kawan tuh, amun kita berselang bapak dah lawan kawan, hanyar-hanyar ambil wani, belum sebujur-bujur taman sejati, maksud sebenarnya dalam ilmu tasawuf tuh kayak itu. Dalam ilmu tasawuf itu naran yang as-suhbah fillah itu. Ini fikih, ini kan fikih ini nah. Kalau fikih itu kan ada hak. Ada hak, ada kewajiban. Kalau tasawuf itu lain lagi. Tasawuf itu as-suhbah fillah itu kawan karena Allah itu. Barang kawan, ya barang kita. Barang kita, ya barang kawan. Nah, itu. Sama. Ini berat tuh kayak ini lah. Berat enggak ini? Jadi masuk ke rumah kawan kayak rumah seorang aja pak. Nah tapi ada batasan-batasan kayak bini kawan yang diganggu gugat ya, kalau ada batasan-batasannya. Nah minum juga sama makan juga kayak rumah seorang-seorang. Nah ini yang bagus. Enggak itu yang bagus. Yang naran bujur-bujur bakawan. Nah
Amun kita bersalang bapak dah lawan kawan, kada bujur-bujur kawan lagi narannya itu. Masih asaan. Nah, itu. Jadi kadang kala saking akrabnya bakawan tuh menghilangkan adab. Nah, kadang kala tuh asik bakawan akhirnya hilang adab. Nah, itu tuh. Di sakulahan guru sakumpul lawan paguruan sidin, mamarina sidin guru saman mulia. Ya kalau kaya murid lawan guru, mau badap bener guru sakumpul. Sekali di rumahnya mamarina, Bang. Kayak budak kaya kada badap kada lagi. Asik budak kaya bakawan tuh, Bang. Nah, jar guru aku jusin rancak jalan kalau guru saman tuh main apa nih? Badin. Nah, pancok kah? Nah, bapancok noh. Lawan paguruan. Nah, itu kok ada bapak nung itu. Nah, ada sebagian wali Allah Ta'ala yang karena mereka asyik lawan Tuhan, melawan Tuhan, maka sampai hilang adab. Lawan Allah Ta'ala ada nung kayak itu sebagian. Nah, itu. Itu pada wilayah-wilayah tertentu. Nah, sama nung kayak kita tadi. Nah, cuma kita kada kawa masih kayak itu, mun kita masih belum bersifat pemurah, kada bisa kita kayak itu. Ini orang yang berjiwa pemurah. Baik si kawan, nah makanya rela kawannya tuh mengambil apapun inya tanpa harus bepadah. Amun kita masih belum beisi sifat pemurah, ada kawa kayak itu, maka amalkan yang pikih aja, hati-hati. Apalagi kita tahu kawan kita ini perhitungan benar, jangan sembarang. Karena jenya aku tujuh turunan kan mengingatkan jenya, nah kayak apa? Mahalang masuk surga kita, padahal siapa ada nilainya? Sabilah ruko kada bepadah pun kawan diambil, tapi kawan ini orangnya perhitungan, kunyuk-kunyuk mencari siapa mengambil ruko sabilah ini aja, gerunum seharian gerunum aja, bila bertamu pulang nyawa kah jadi merumisi ruko sabilah tadi aja. Hah? Itu jadi pandir. Nah, nangka ini membahayakan ya, mengalang masuk surga padahal sabilah aja ya Allah, mengalang masuk surga. Makanya kita hati-hati baik bepadah aja. Pak, makanya paling nyaman bisa kawan pemurah. Nah, nyaman. Beli kawannya berjualan bisa toko rokok. Seorang ahli hisap jualan. Seorang ini ahli hisap, kada berduit datangi toko kawan. Nah, kita tahu pak kawan kita ahli tasawuf orangnya supi pemurah. Barang yang ada di dirinya tuh milik Allah barataan. Jadi ambil sapak. Kada babadahan. Nah, bawa bulik ke rumah. Ah, nyaman banar nang kawa kayak itu ya Allah. Anak kayak jong kayak itu. Nah, jadi jasidin amunnya diketahuinya yang demikian itu bahwa kawannya tadi ridha tidaklah haram. Nah, itu. Ijarah. Cuma tadi merampas tadi hati-hati apalagi itu kada patuh orangnya. Orangnya lawan kita kada banget kada patuh, hati-hati benar. Anak batu tukar, hati-hati, jangan sembarang singgah. Nah, karena itu termasuk merampas narangan itu. Ijarah ini siwa, menyiwa aja kita. Jika si Abdullah tidak mempunyai, sini langsung berupa contoh. Jika si Abdullah tidak mempunyai mesin jahit, sedang dia perlu bekerja menjahit, maka ia datang kepada orang yang mempunyainya. Katanya, bolehkah saya pakai mesinmu itu sebulan lamanya? Nah, dan saya bayar kepadamu 100 rupiah. Nah, misal menyiwanarnya tuh. Jawab yang punya, boleh. Yang demikian itu dinamakan ijarah atau siwa. Nah, siwa ini terbagi dua. Kini ada siwa barang, ada siwa jasa. Kita berbuat di mobil taksi. Anak ke Banjar mobil taksi pakai kijang misalnya, itu siwa jasa narannya. Nah, termasuk siwa jasa juanin tuh. Nah, kalau menyewa mobilnya siwa barang narannya. Kemudian datang seseorang membawa kain kepada si Abdullah. Nah, lalu tersebut katanya, bikinkan kain saya ini baju dan saya bayar kepadamu 50 rupiah. Ujar orang pulang nih. Nah, itu contohnya. Kata si penjahit, iya, ujar si Abdullah. Nah, ini dinamakan ijarah juga, sama upah narannya. Jadi kita menjahit baju
mau menjahitakan si tukang jahit ini, biasanya kalau kita sekarang penjahitnya manggar ya kala. Nah, itu pun termasuk siwanya dan jualan siwa jasa namanya. Nah, itu. Jadi bisa siwa jasa, bisa siwa benda. Dan hukumnya itu harus, arti harus itu boleh. Nah, arti boleh ini ya boleh. Boleh digawe, boleh kada. Nah. Atau menyewa rumah kayak nyewa barak maksudnya sama aja gitu juga. Nah, jika lengkap syarat-syaratnya. Nah, tapi ada syarat-syaratnya. Jadi boleh siwa menyewa jika lengkap syarat-syaratnya. Malahan sunnah sebab termasuk tolong menolong. Nah, kalau kita melihat ke bab tolong menolong jadi sunnah. Artinya kita kurang lebih aja. Tapi kalau kita langsung ke bisnis, maka jadi mubah hukumnya. Jadi harus kalau kita mengarahkan ke bisnis. Tapi kalau kita mengarahkan ke untuk tolong menolong jadi sunnah. Artinya orang ini menyewa barang kunak bayar kada bapak ayahku kurang lebih aja. Nah itu sunnah darinya. Tapi kalau kita yang 5 hari lagi jatuh tempo sudah mendatangnya pun barang nih. Bayarlah aja. 5 hari lagi aja. Memberi tempo. Padahal kan 5 hari lagi nih. Artinya kan bisnis nih. Nah itu hukumnya mubah. Boleh. Ijarah ini ialah akad atas manfaat yang dimaksud lagi yang dimaklum. Nah, jadi ijarah ini adalah akadnya atas mengambil manfaat yang dimaksud lagi dimaklum. Arti yang dimaksud ini paham sudah kita manfaatnya segenang apa? Dimaklumi sudah kegunaannya maksudnya. Kalau kita menyewa sesuatu kada paham segenang apa? Napa maksudnya, napa tujuannya? Itu kada mau itu. Nah, jadi yang harus dipindah, artinya harus tuh bisa dipindah dengan pembayaran yang ditentukan. Nah, arti bisa dipindah ini lain pun barangnya dipindah. Maksudnya pembayarannya itu nah, bisa saja pembayarannya itu bukan yang menyewa yang bayar, orangkah yang membayarkan? Bisa nang kayak itu siwa darannya. Rukunnya itu 5 perkara. 1 ini rukunnya lah, yang menyewakan ada dulu orangnya. Mun kada yang menyewakan lain apa? Yang kedua, yang menyewa ada juga orangnya. Yang menyewakan ada, yang menyewa ada. Yang ketiga, bendanya yang disewa ada juga atau jasanya yang disewa ada juga. Yang keempat, siwanya, harga siwanya ada juga duitnya. Nah, jadi siwan itu boleh bayar badahulu lah, boleh bayar badudi. Seandainya bayar badudi harus jelas dulu berapa nominal siwanya. Nah, seandainya bayar badudi, amun siwa harga siwanya tadi kita kada tahu, kayak barak harga siwanya kita kada tahu, langsung kita berbuat bermalam di situ kada sah siwanya tadi. Nah, jadi bisa bayar di muka, bisa bayar badudi. Amun bayar badudi, kita tahu sudah berapa nominalnya. Nah, itu. Yang 5, lafaz akad dari keduanya. Nah, kusiwalah ini lah ya. Ya. Nah, itu akad nadanya. Akad nadanya itu kata kawa yang model kayak badidiamen itu kada bisa. Harus ada pemandirannya aja kita akad nadanya. Dan syarat-syaratnya itu. Nah, ini syaratnya penting. Nah, bila syaratnya ini yang 2 macam ini kada terpenuhi, kada sah sewa menyewa. Pertama, diketahui oleh keduanya lama masanya. Yang menyewakan dan menyewa tahu temponya itu nah, sudah ditentukan diketahui sama-sama. Nang kaya sebulan kah, seminggu kah barangnya disewa atau kaya atau sehari kah barang disewa itu sudah ditentukan. Kada kawa yang perkiraan mahaya bang. Atau sebulan, seperti seminggu atau sebulan. Nah, imbah itu pulang dan kemana dipergunakan barangnya itu. Ini mun hendak menyewa barang, menyewa sepeda motor misalnya. Nah, kita tuh harus untuk ditentukan dulu berapa hari. Imbah ini itu pulang kemana tujuan sepeda motor. Atau menyewa parang berapa hari. Misalnya, sagan nang apa? Nah, sagan nang apa? Parang tuh sagan pas orang lah. Nah, harus tahu juga nih tuh. Atau menyewa gergaji,
berapa hari, sagenang apa, ampunnya tuh harus tahu. Kada boleh kada tahu sagenang apa nih tuh. Nah, itu syaratnya. Yang kedua diketahui qadar, kadar siwanya seperti, nah ini apa maksud kadar siwanya, ini nilai nominal duit siwanya tuh, nah seperti 100 rupiah kah, berapakah nilainya, itu harus sama-sama diketahui. Nah, penyewa itu adalah atas amanah, yang menyewaninya amanah, yaitu tidak mengganti atas binasanya benda siwanya itu. Jadi bila benda yang disiwanya itu rusak, makanya menyewa ini kadang-kadang mengganti. Tapi dengan catatan kada ada unsur kesengajaan. Menyewa mobil, pakai ya, memakai kayak biasa aja, juga sederhana kayak biasa. Ya. Kada yang menurut kayak yang bakal lebihan toh. Sekalinya rusak, kada wajib yang menyewa ini membayari ganti untuk memperbaiki ini toh. Nah, ini toh. Melainkan jika dengan sengajanya, nah hanya wajib mengganti. Dan tidak batal akadnya itu dengan matinya salah seorang. Nah, jadi baik yang menyewa kah yang mati, atau yang menyewakan kah yang mati, nah siwanya tadi kan batal, tetap berlaku aja. Kalau pang misalnya mati yang tukang siwakan nih, yang berisi barak, lalu ampihan, ada kawan itu. Nah, apalagi sudah bayar. Nah, atau misalnya sudah di kita misalnya menyewa barang, kitanya mati, kada batal juga, tetap kau digunakan oleh yang ahli warisnya itu. Karena itu barang siwaan, sesuai dengan jangka yang dijanjikan. Nah, itu. Jadi, bila mati salah satu keduanya, kada batal akad siwanya tadi. Dan batal akadnya manakala binasa bendanya. Nah, bila bendanya binasa aja, hanyar akad siwanya batal. Misal tadi meminjam, menyewa sepeda motor misalnya. Ya kalau berapa hari? 2 hari. Misalnya minjam berapa bayarnya? 200.000. 2 hari, sehari 100.000. Menyewa 2 hari. Diketahui sudah hendak dipakai segen tulak mudik misalnya. Nah, lalu sekalinya imbah sehari dipakai di perjalanan rusak, bendanya tadi rusak, kada kau diapa-apai lagi. Nah, batal akadnya tuh sih waktu sudah teh. Akadnya tadi batal. Nah, lalu dibeli kakak. Tapi siwanya tadi yang sehari itu aja, maka yang 100 yang belum terpakai yang sehari ini tuh kawa kita berhak mengambil yang 100.000 ini tuh, karena belum sempat lagi 2 hari. Kawa si yang menyiwan ini mengambil duit lawan yang menyiwakan 100.000 sisanya ini tuh. Nah, itu karena benda yang disiwa tadi binasa. Ngarannya. Atau misalnya menyiwan apa misalnya? Lalu rusak. Menyiwa seminggu ingat 3 hari. Kayak tadi mesin jahit tadi, nah, menyewa seminggu hingga 3 hari rusak. Nah, maka kita membayar yang 3 hari itu aja, sedangkan sisanya yang berapa hari, yang 4 hari tadi, boleh kita mengambil duitnya itu. Nah, itu. Jadi batalnya akad sewa menyewaan ini apabila benda yang disewakan tadi rusak, itu aja. Ada kawan diambil lagi fungsi tujuan dari kita menyewa. Sedangkan bila mati salah satunya itu kada batal. Nah, kada batal akadnya, tetap berlaku. Nah, itu urusan siwa menyewa. Ju'alah pulang. Nah. Yang melakas tamat ya Allah, kita gesak aja nah. Lawas siapa lagi nabinanya nah. Kada lakasan nih. Ju'alah. Nah, arti ju'alah tadi mencari benda yang hilang. Benda hilang dicari. Jika hilang benda seseorang, maka katanya kepada orang lain, carikan bendaku itu, jika engkau dapat mengembalikan kepadaku, aku beri engkau 100 rupiah. Nah, itu jualah naranya. Hilang ayam. Jadi kita, oh suanang kita. Jangan cari ayam kuna, ayam kuna yang najinnya laki ini tuh. Ayam laki, ayam bangkok tuh cari akan. Yang cirinya nyawa tahu aja loh kok. Bila dapat, aku beri
10.000 misalnya. Nah, bilanya dapat, wajib kita membayar, memberi lawan yang mencari tadi 10.000. Bila kada dapat, kada wajib kita membayar 10.000. Nah, itu jualah narannya. Artinya, jati jualah tadi mencari benda yang hilang. Dan jika didapatinya benda itu, ditemukannya benda itu, maka berhaklah ia mengambil upahnya. Nah, dan hukumnya itu harus boleh ya kita. Nah, hilang dompet, lalu kita suruh orang nyaut mulai dari sini, nah jalan ke sana. Lihatlah bila ada dompet warna abang, ambil. Bila dapat, kupah nyawa 100.000. Nah, itu jualah sebenarnya. Bila kada dapat, Bang, kada berhak. Ada berhaknya mengambil 100.000 ini tadi. Dan kita kada wajib juga menjulunginya 100.000 bilanya kada dapat. Bila dapat, hanya wajib kita menjulunginya 100.000. Rukunnya itu 4 perkara. Ada juga rukunnya ini. Nah. Nomor 1, yang punya benda. Ada yang punya benda. Nomor 2, akad daripadanya. Yang punya benda itu, ya ampun benda itu, nah yang minta cariakan itu ada orangnya. Nomor 2, akadnya, artinya akad menyuruh. Nah, lawan berjanji bilanya dapat kembali saya ini, inggih jana tuh akad namanya. Nomor 3, pekerjaan dari yang mencarikan, ada orang yang mau mencariakan. Nah, itu. Dan tidak disyaratkan tertentunya. Artinya kada disyaratkan misalnya saya ini waktunya kada harus dalam sehari, kada itu syarat jan itu. Nah, yang keempat ada upahnya. Nah, itu ada upahnya. Sama nang kaya model kaya ini nah. Model kaya kita baubat jar kita bila kawa menyembuhkan penyakitku kubari 1 miliar. Misal kisah orang sugih nih. Nah, lalu dokter mengobati. Ternyata kada sembuh. Kada wajib kita bayar 1 miliar. Nah, itu jualah jualannya sama nang itu. Siapa yang kawa menemukan emas yang hilang di bawah lautan berhaknya mengawini putriku. Nah, jualah jualannya. Sama nang kita jualah jualannya. Lalu ai bunuh pion ni nomor putri Indonesia, Bang. Oh. Becabur ke sungai ke lautan mencari yang permata tadi. Itu jualah jualannya. Nah, tapi kalau nya ternyata kada dapat dokter atau kada sembuh, dokter mau obati tadi, kita kada berhak membayar. Kalau pamandirannya nang kayak minto. Tapi dokter kada mau jua nang kayak itu biasanya. Iya kan? Dokter banggar bedahulunya. Nah, amun banggar bedahulu tuh siwa narannya, siwa jasa. Ijarah masuk. Jadi kita berobat ke dokter itu termasuk ijarah. Termasuk siwa jasa dokter. Nah, berurut gitu juga si wajah saja sebenarnya. Atau misalnya tadi dokter tadi nih, aja dokter nyawa nah. Garing apa? Dianalisa dokter, diberi obat segala macam. Nah, bayarnya seini. Nah, itu si wanarannya, si wajah sa. Sakalinya kada sembuh, maka bayarnya 1 miliar. Sakalinya kada sembuh. Nah, kayak apa ini? Berhak kada yang garing ini menuntut duit yang banyak tadi kada berhak. Kada berhak. Walaupun alasannya kada sembuh. Nah, kada berhak kenapa? Karena sudah menyewa jasa. Nah, kecuali ja dokternya dokter gadungan. Boleh kita menuntut atau dokternya dokter hanyar praktik. Belum yang spesialis dokternya. Dokter percobaan. Misal nih. Nah, sekalinya mau obati lawan kita. Bayarnya larang benar, kada sembuh-sembuh, berhak kita menuntut dalam ilmu fikih ini. Kalau dokternya tadi kada bujur-bujur mahir, sekalinya kita malah bebangat, berhak kita menuntut duit kita nih tuh. Itu dalam ilmu ijarah itu. Nah, tapi kalau dokternya memang spesialis saja, arti spesialis itu mahir dalam bahasa Arab, itu maksud mahir ini kebanyakannya akurat. Sidin tuh bila mau berarti kebanyakannya sembuh, karena memang ahli. Nah, itu mahir narannya. Lalu ternyata mau obati kita kada sembuh. Kita kada berhak menuntut pembayaran duit kita tadi tuh. Nah, kecuali dokternya tadi lain yang mahir, lain spesialis gitu tadi. Nah, itu masalahnya.
Insyaallah kita sambung, wallahu a'lam. Isya sudahlah. Wah, ini pas langsung Isya.